Jadi hari ini kita lagi mau jalan-jalan ke Batu Secret Zoo. Tapi sebelumnya kita beli tiket dulu ya. Yuk. Jadi satu tiketnya itu harganya Rp90.000. Ini udah buat di Batu Secret Zoo sama Museum Satwa. Oke. Ya. Saya tahannya jangan sampai dilepas, berlaku sampai area Batu Secret Zoo. Iya. Jadi ini udah ada di dalamnya Museum Satwa. Kalau di Museum Satwa ini kita bakal melihat hewan-hewan yang nggak nyata gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya ya? Museum. Ya museum. Ini contohnya. Tapi hewan-hewannya tuh mirip banget sama aslinya. Jadi tetap worth it banget buat dikunjungi. Jadi kita lihat sih ada hewan-hewan apa aja. Jadi selain kita ngeliat hewan-hewannya, kita juga bakal dikasih tahu namanya sama habitat dari masing-masing hewan tersebut. Itu nambah edukasi banget teman-teman. Ini cocok buat liburan keluarga. Ini ada generuk. Belum tahu kan generuk sama. Jadi generuk itu semak. Generuk tuh ditemukan di semak-semak sering di Afrika Timur. Jadi banyak banget hewan-hewan dari berbagai daerah tuh ada di sini. Ada juga namanya hewan Bengal Tiger dan dia ini adalah hewan pemburu senja. Jadi sobatnya teman-teman ini. Jadi bukan kalian aja yang pemburu senja. Ada kucing orang juga guys, lebih buas tapi. Oh, gitu sih gaya aku. Tahukah anda? Tau gak nih, seekor semut dapat membawa benda seberat 10 kali berat badannya. Wih, kalah nih manusia. Jadi, di Museum Satwa ini juga ada sebuah ruang khusus yang bakal muterin video dokumentasi edukasi. Ruangannya itu di sini, dan bisa muat buat puluhan orang. Video yang bakal diputar tuh contohnya kayak video tentang harimau sama gajah. Cuman lagi gak nayangin ya, katanya sih pukul 11.30. Jadi kalau mau nonton, datang jam 11.30 ya. Kita melakukan hewan aneh. Wah, jadi dia bisa bergerak. Bergerak. Di belakang kita ini adalah hewan-hewan yang ada di musim dingin. Tapi sebelumnya, kita main tempat-tempatkan dulu yuk. Musang salju termasuk hewan mamalia. Kamu juga apa dong? Mamalia juga kan ya? Yeay, pinter kita guys. Wah, ada lagi nih, ini. Apa yang akan dilakukan untuk memikat betina pada saat musim kawin? Aku tebak B. Kamu? B. B, kita berdua sama-sama tebak B nih. Ya, salah. Kalau nggak B berarti A. Ya, salah. Ya, menurut aku manuver, apa cara membawa makanan. Jadi yang belum punya jodoh untuk memikat itu dengan membawa makanan. Catat. Kali ini tentang snow leopard. Apa fungsi ekor tersebut? Sebagai argumentasi, sebagai menjalankan kesenangan, sebagai untuk menghangatkan tubuh. A. Iya, aku juga tebak A sih. Benar. Ya, salah cuy. B. Ya, aku salah. Ya, itu fungsi ekornya untuk menghangatkan tubuh, makanya digigit kayak gini. Oh gitu. Kita hanya pintar perihal musang. musang gak tadi? ini. Ini dalam yang gue berwarna hitam berang kutub adalah Bismillah. Benar lagi, dua benar dua salah. Karena dua benar dua salah, satu kali lagi nih untuk mengetes muka. Sebutkan nama latin dari serigala babu ini. Whale. Susah amat ya. B aku. Aku C deh. Kita buka A dulu. Kita buka A dulu. Baca. Kita sama-sama. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Ini.
Ini gampang nih kayaknya. Harimau termasuk hewan memakan herbivora. Aku omnivora deh. Kamu herbivora ya? Itu jawab kiri dulu, itu jawab kiri dulu. Oh salah. Ini kalau maaf ya. Kita buka bareng ya. Tada. Ya, aku salah. Ye, yeah, aku lebih pintar. Jadi karena kita lagi ada di kawasan musim dingin tuh jadi berasa gitu dinginnya. Jadi batu yang udah dingin makin dingin, coy. Ya kan dong, ya kan? Kita juga bisa ngelihat sebuah video edukasi. Dan kali ini kita ada di kawasan kanguru. Jadi video edukasinya tuh jelasin tentang kanguru, gimana kanguru tuh lahir. Dan tuh lagi ada kanguru sama anak-anaknya. Eh, tuh ada kantungnya tuh. Kayak gitu tuh kantungnya, nggak kayak yang di kartun garden. Jadi nambah edukasi kita, guys. Dan selain kita ngelihat hewan-hewan di musim satwa ini, kita juga diajarin buat lebih peduli sama lingkungan. Salah satunya juga yang diliatin sama bagian ini, di mana terlihat sebuah kebakaran hutan yang membuat para hewan di dalamnya tuh merasa ketakutan, terancam. Jadi ini buat mengingat buat kita bahwa untuk bareng-bareng jaga lingkungan. Macan dan indra kucing. Jadi selama ini macan tuh kucing. Ya, itu katanya ini loh, pemangsa manusia loh. Lebih banyak dari hewan lain. Tapi dia tuh lucu banget gak sih? Jadi tadi itu perjalanan kita seru-seruan di Museum Satwa, dan kita juga keluar untuk ke Batu Skritu. Gak ada tempat-tempat lain, ayo. Seru yuk.